terus. Op. Wow. Masih jauh oginya. Hah? Ininya. Wow. Aduh. Wow, jatuh. Nah, hari ini yang humanis nih. Jadi, kita bakal mandiin sepasang Fenix Fox. Tuh, si Kyubi sama Kurama. Cuma, bang, ya, biar sama Ari sama Teteh aja. Sebenarnya harusnya dibawa ke, itu nggak sih? Ke tempat kucing? Iya. Hah? Di grooming? Grooming, ya bener. Oh, tapi si Ari suka ini, suka mandiin langsung di sini. Iya, tapi harus bener-bener kering. Oh gitu? Gak boleh. Ya udah, nanti berarti mama bawa ya dua-duanya ke Ices. Jadi biar di grooming. Di groomingnya di apa? Ya, ibarat orang. Mana si Kyubi Kurama tuh? Nah, ini si Kurama, ini si Kyubi. Nah, ini anak yang baik hati kalau lagi dipegang. Tapi, kalau dia di bawah, mau lihat mereka brengseknya seperti apa kalau di bawah? Coba Mas ini, Mas. Iya ya. Sekarang kalian lihat mukanya tuh ya. Mukanya unyu banget kalau misalkan lagi di tangan. Sok tertib, sok ramah, sok baik. Lihat ya. Lihat deh. Lihat mukanya baik-baik. Mereka tuh unyu-unyu banget kelihatannya. Ya. Oh iya, informasi ya. Ini dari Afrika Utara asalnya. Jadi mereka ini adalah hewan yang tahan sekali terhadap banyak penyakit sebetulnya, karena mereka tinggal di lingkungan teman-teman. Mereka sendiri aktif sebetulnya pada siang dan malam hari, dan mereka hidup di lubang-lubang pasir yang mereka gali sendiri teman-teman. Mereka juga makan serangga, makan daging juga, apa aja dimakan sebenarnya, omnivora mereka. Jadi yang istimewa dari Fenix Fox adalah kupingnya yang sangat panjang, dan ini bisa apa ya, sensitif sekali kalau dia dengar suara jangkrik atau apa kalau di gurun. Sini, Pri. Oh iya. Pada jaga ini. Ayo, Mah. Cepat. Ya, lihat nih, jauh, lihat. Duh. Iya, mulai. Diem. Kalau dia udah ada di tangan, kalau kepegang, mereka tuh udah kayak off gitu loh. Tombol off-nya tuh kayak di tangan gitu. Tapi kalau mereka di bawah, wing. Lacir. Nah, ini juga sama sih. Mirip. Oh, Jawa. Enggak. Kalau ini gantengnya ini. Kita grooming, oke? Perawatan untuk Fenix Fox. Hai, jadi hari ini kita bakal mandiin Fenix Fox, kita grooming Fenix Fox, Kurama sama Kyubi nih, karena kemarin dapat misi dari Babang Panji buat mandiin mereka. Nah, sekarang kita ke Ari. Kita Ari, kandangnya udah siap belum? Oh, ini udah nih. Yuk, yes, yuk. Sekarang. Ah, keburu siang. Bukain. Tuh, susah. Siap, tuan, silahkan. Ikut. Ya. Wipernya matiin. Baru turun, bukan belum hujan jatuh. Oh iya ya, baru turun ya. Hujannya lagi ngejar ini. Di depan ada apaan ya? Bisa lewat. Mobil teh. Bisa lewatnya tak macet gitu. Aku boleh cek nih. Transformer ada di depan. Itu kan sih bisa lewat deh teh. Masa ada apaan ya? Emang apaan maksudnya ini teh? Gak muat. Oh ini teh tuh. Tengah pohon tuh. Wow.
wah, mundur teh, nanti ngejepnya teh. Wah. Mundur agak jauh juga. Mundur bisa. Mundur bisa. Terus. Hop. Wah. Masih jauh oginya. Hah? Ininya. Wah. Wow. Aduh. Wah. Tek langsung teh. Dulu ini lah itu mobil sendiri. Tanggung jawab. Pajakin. Mawat, payah. Cuma segini doang. Wah gimana tuh? Saya takut hujan. Beda otak emang. Nih harusnya yang mobil itu nya turun. Buat geser. Wah gimana? Kita terhambat oleh pohon yang tua. Wah gak pikir. Akhirnya mau gak mau Ari. Ari turun Ari. Oh ini tukang pak. Yang di luar aja. Hah? Iya kamu turun ya. Ari ayo Ari. Sampai juga ya Ria. Nih teman-teman ya, sekarang tuh udah nyampe pet shopnya. Oke, semuanya kita turun. Turun langsung deh. Langsung kita cus acak-acak. Berangkat ya. Gas kan. Hari ini Rumi kita ke salon, Yumi sama Kurama. Jangan nyampunya terus ke salon. Iyalah, jangan juga ke salon. Tempatnya kita udah nyampe di pet shop Princess. Mama bakal mandi. Ini kali ini kue. Ini kue. Kemarin ya dia bisa mandi atau enggak, karena sebelum mandi kan yang pastinya juga suhunya harus normal juga. Terus kebutuhannya apa aja di sini dari dia berminyak, tingkat minyaknya semua mana banyak. Jadi produknya apa aja yang boleh pakai juga kita harus terus disesuaikan. Kuku-kukunya juga kan? Iya, nanti kuku-kukunya juga kita ambil. Dah. Kita lihat proses groomingnya. Yuk, kita lihat aja. Langsung cus. Kita dulu ya. Aduh, akhirnya aku dibawa ke salon. Bos kita aja yang ke salon. Aku juga pengen ke salon, ya enggak? Ali, ore. Sama Kurama, aku ke salon. Nah, jadi sebelum grooming kata Inces itu harus diperiksa dulu kesehatannya. Nih, sama ahlinya dulu. Kalau ngeceknya sih biasanya mamalia suhu tubuhnya itu bisa dicek di telinga. Ini namanya siapa teh? Kurama ya. Iya, Kurama. Stabil sih suhunya. Suhu stabil. Kotor enggak sih kupingnya? Segini. Lumayan. Ya. Untuk ukuran segini dia bersih kan? Yang penting sering dibersihin ya sama kapas sama air hangat. Kenapa kalau kita enggak rutin? Di situ biasanya dia ada kutu. Tulangnya dia lebih rawan, dia kan masih satu family sama anjing ya. Jadi cara gendongnya tuh
harus tepat. Oh. Iya, antara dada depan sama bokongnya dia harus ketahan. Tuh, teman-teman, biar teman-teman juga tahu kalau misalkan piara kurama atau rubah itu ya harus teliti, harus dengan penuh kasih sayang sih yang pasti, kenali karakternya dulu ya. Jadi jangan cuma maunya aja. Beb, emang cara grooming itu beda-beda ya, Beb? Kalau cara grooming pasti treatmentnya beda-beda. Setiap kategori kucing pun kita biasa treatmentnya beda-beda. Gitu. Iya, karena kucing ada yang bisa dihandling langsung, ada yang memang dia harus di dalam kandang gitu kan. Ada yang memang dia butuh dengan dua orang, yang satu pegang, yang satu bersihin kuku atau telinganya. Jadi tergantung balik lagi ke karakter si petnya sendiri kayak apa. Kita udah sampai di Black House. Waktunya kita masukkan kandang kembali dan kita waktunya yang kita yang bersalon. Oke, kita mandi udah sore. Kita pamit, jangan lupa like, subscribe, and comment. Panji Petualang TV. Salam lestari dan dadah.